Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada kepada saya diri, sendiri saya pribadi dan kepada umumnya kepada jemaah untuk meningkatkan ketakwaan dan iman agar kita menjadi salah satu orang-orang yang beriman. Kepada jemaah yang Allah cintai dan Allah banggakan, perbanyaklah amal soleh agar terjauhi dari segala bentuk dosa dan kemaksiatannya. Seperti kita itu mengucapkan atau mengatur tetapi tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan atau kita aturkan. Dalam surat As-Saff ayat 2-3 tertulis bahwa ya ayyuhalladzina amanu limataqulu ma la taf'alun. Khabaruma qatayn ila Allah allataqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi para jemaah rohimakumullah, kita menunjukkan kepada orang lain jalan yang menuju surga, akan tetapi kita menjerumuskan diri sendiri ke dalam neraka. Apa yang kita ucapkan itu harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Cukup sekian. Mungkin itu saja yang saya bisa saya, saya, saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.